Hoa Mual atau Hua Mual adalah sebuah daerah yang berada di Pulau Seram bagian barat. Bisa dikatakan bahwa dari tempat inilah lahir perjanjian Tordesillas hingga perjanjian Saragossa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Hua Mual dan rempah Maluku. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat orang yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Tahukah saudara dorang bahwa pertanian telah digalakkan, bahkan digagas paling awal menjelang era modern di Hua Mual. Dalam alur waktu tahun 1200 sampai tahun 1900, di rentang panjang tersebut ada konklusi sangat menarik. Cengkeh sebagai tanaman umur panjang dibudidayakan di Hua Mual dalam jumlah yang sangat besar dan luas. Di saat dunia belum memahami istilah pertanian maupun perkebunan. Saat itu, kebanyakan dari bangsa lain di Maluku yang memiliki banyak pohon cengkeh dan pala hanya menikmati apa yang telah tumbuh secara langsung saja tanpa melakukan manajemen dan perencanaan akan hasil alam tersebut. Hua Mual menjadi pelopor revolusi dalam hal tersebut yang kemudian memberikan implikasi kesejahteraan yang besar bagi seluruh masyarakat Eropa kala itu. Kepandaian membaca situasi dan keadaan serta peluang pertanian dari masyarakat Hua Mual pada saat itu yang dibuktikan dengan pembudidayaan pala dan cengkeh secara rapi dan cerdas merupakan sebuah terobosan yang bukan main. Dan fakta yang paling mencengangkan adalah berkat revolusi pertanian akan cengkeh dan pala dari Hua Mual inilah yang kemudian melahirkan toko-toko pelayaran dunia dalam perburuan barang paling dicari di atas muka bumi tersebut kala itu. Seperti Christopher Columbus, Magellan, Alfonso de Albuquerque, serta Francisco Serao. Dan bisa dikatakan, dari sinilah pula lahir perjanjian Tordesillas hingga perjanjian Saragossa. Semuanya semata-mata hanya gara-gara rempah-rempah Maluku. Dan fakta lainnya adalah pada 20 Maret di tahun 1602, perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC didirikan untuk memonopoli perdagangan di Asia. Dan semua usaha dagang itu lebih terfokus ke Hua Mual, itu serta Banda sebagai wilayah produksi terbesar rempah di daerah penguasaan mereka. Itulah sedikit informasi atau pembahasan tentang Hua Mual dan rempah Maluku. Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.